Sektor pertanian perlu diperkasa secara menyeluruh bagi membolehkan kebergantungan barangan import dapat dikurangkan dan langkah proaktif itu turut mampu mengurangkan kenaikan harga barangan. Perlu diingat bahawa apabila sektor pertanian dihidupkan semula secara besar-besaran, barangan import terutamanya barangan pertanian akan dapat dikurangkan. Sekaligus barang-barang pertanian di Malaysia berada dalam keadaan yang mencukupi dan pada masa yang sama kos untuk rakyat Malaysia untuk membeli barangan pertanian boleh diminimumkan. Justru dalam konteks ini, jaminan makanan akan lebih diperkasakan. Sementara itu, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, sikap peniaga yang mengambil kesempatan meraih keuntungan berlebihan juga harus dibenteras. Walaupun kita tahu kadang-kadang mengapa peniaga menaikkan alasan menaikkan harga ini atas alasan bahawa kos operasi mereka juga meningkat, tetapi menaikkan harga sesuka hati melanggar peraturan ataupun kawalan ditetapkan itu tidak patut. Sepatutnya setiap pihak harus duduk semeja untuk berbincang bagaimana masalah ini dapat ditangani tanpa membebankan pengguna.